Oh ya. Baikkan 110 lewat layang. Sebentar, tidak bisa ya. Yang lebih dari 1 bulan, Bang. Ini kondisinya juga tuh rawan, saya lihat di bawah. Ya. Sekarang sudah tarik, ditaruh di tempat sebelah. Yang digambar tadi lah, betul. Kita juga sudah hitung semua kebutuhan untuk perbaikan, sudah. Bang, satu kalau naik penumpang satu-satu. Ya, diperhatikan tuh pakai topeng. Yang rame-rame lagi kan? Karena pasti pagi itu yang saya lihat paling anu tuh pagi lah ini. Karena saya sering pagi di sini kan. Karena rebutan takut enggak terkejar yang mesti takut peri yang kedua. Sehingga itu pasti rebutan itu. Kalau enggak, mohon maaf kalau pagi kan petugas masih ini tuh. Kalau saya lihat tuh pagi. Karena saya paling rutin tuh pagi sini. Nah, karena mohon maaf saya harus kata juga pagi itu enggak ada petugas. Ya kan kalau jam 7 itu enggak ada petugas. Itu yang kita khawatirkan kalau enggak ada petugas. Karena itu rebutan malah, karena takut kena feri kedua. Karena mereka kan kerja di situ tuh, di kabel kan? Nah, itu aja mungkin saran kita dari Ibu Ibu. Iya. Ya, tapi pasalnya kena. Nah, Jess, ini lihat dari jawabannya, karena belum ada. Kerja nggak gitu. Karena belum ada. Belum ada, belum ada. Belum ada. Jangan kurang lebih sebulan itu bukan solusi pemerintah. Harus tanggap kalau ini nggak bisa dibiarkan. Ini belum ketemu. Ibu belum ketemu. Baru siapa yang ngebiayain? Jadi begitu ini udah ada pernyataan. Kalau perencanaannya sudah, ini kan pemerintah ya, perencanaan itu bersama berserta anggaran. Dan perencanaan, mungkin begitu tuh kita kesini tuh ada yang terjadi. Jadi berarti Pak yang diutamakan konton dulu Pak ya? Iya kan. Ya, itu masuk semua perencanaan. Ya. Itu belum ada Bu. Koordinator, pakai doa yang mana? Ini darurat kan bisa menunjuk. Ini darurat, kita darurat, dana darurat ini terjadi itu sudah darurat. Itu sudah ada jawaban, ini belum ada. Kita juga sebagai petugas pengawas pelabuhan takut juga Bu, iya, takut Pak. Terjadi lagi kan gitu. Kalau kerja berapa kerja lama itu lama, perbaiki itu? Perbaikan. Kalau pekerjaan sesuai dengan ini, kita bisa ngitung berapa lama ya? Kalau kita tahu apa yang akan diganti. Kita yang kemarin.
Terima kasih Anda telah menonton informasi dari Warta Kepri. Jika Anda tertarik, silakan subscribe, like, comment, and share.